7 fakta persamaan dan perbedaan Shavuot dan Pentakosta. Saudara, hari ini umat Yahudi merayakan Shavuot, hari ketika hukum Taurat diberikan. Simak 7 fakta ulasan fakta Israel berikut ini guna mengenal lebih dalam Shavuot dan Pentakosta. 1. Hari ke-50. Shavuot dirayakan 7 minggu setelah Paskah. Kata Pentakosta atau hari ke-50 adalah bahasa Yunani untuk Shavuot. Dengan demikian, Shavuot dan Pentakosta awalnya adalah perayaan yang sama. Tetapi kemudian setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, terjadi pencurahan Roh Kudus bertepatan dengan Shavuot atau Pentakosta, sehingga umat Kristen menyebutnya sebagai hari Pentakosta. 2. Dari Sinai ke Sion. Shavuot terjadi di Gunung Sinai Mesir, sedangkan Pentakosta di Gunung Sion, Yerusalem, ibu kota Israel. Baik di Gunung Sinai maupun di Gunung Sion, kedua peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang. 3. Tuhan memberikan penuntun. Pada saat Shavuot, Tuhan memberikan 2 loh batu berisi hukum Taurat kepada Nabi Musa. Sementara pada Pentakosta, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada murid-murid dan mereka yang berkumpul di ruang atas. Hukum Taurat menjadi penuntun utama kehidupan orang Yahudi, sementara Roh Kudus disebut sebagai penolong, roh kebenaran yang akan menyertai orang percaya. Tanda alam saat Shavuot dan Pentakosta. Sebelum Nabi Musa menerima hukum Taurat, Keluaran 19 ayat 16 tertulis, ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Sementara saat Pentakosta, Kisah Para Rasul 2 ayat 2 tertulis, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah, di mana mereka duduk. 5. Api dan lidah api. Saat Shavuot, Keluaran 19 ayat 18 tertulis, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api, asapnya membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Manifestasi yang hampir sama juga terjadi pada Pentakosta, yakni tampak lidah-lidah seperti nyala api di atas kepala para murid. 6. 3.000 orang. Pada momen Shavuot, bangsa Israel memberontak kepada Tuhan dengan cara membuat patung lembu emas untuk disembah. Akibatnya, 3.000 orang tewas sebagai hukuman. Sementara pada saat Pentakosta, setelah Petrus membagikan Injil, di hadapan orang banyak, 3.000 orang menjadi pengikut Yesus. 7. Dari satu bangsa menjadi banyak bangsa. Jika di Gunung Sinai hukum Taurat adalah hukum yang mengikat bangsa Israel sebagai umat Tuhan, maka di Gunung Sion, Yerusalem, Tuhan memberikan Roh Kudus kepada 120 orang di ruang atas untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Roh Kudus menjadi materai bagi orang percaya dari seluruh bangsa. Efesus 1 ayat 13-14 tertulis, di dalam dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Elohim untuk memuji kemuliaannya. Saudara, salah satu bukti kehendak Tuhan menjangkau bangsa-bangsa adalah adanya bahasa-bahasa baru yang diberikan oleh Roh Kudus kepada murid-murid melalui bahasa-bahasa lokal tersebut. Melalui bahasa-bahasa yang dikenal oleh berbagai bangsa di dunia, Injil keselamatan bisa masuk ke setiap suku dan bahasa. Dari satu bangsa, bangsa Israel, yang dijadikan umat dan bangsa pilihan 3.300 tahun silam, Tuhan membuka kesempatan bagi orang non-Yahudi untuk menerima keselamatan dan hidup kekal melalui iman percaya kepada Yesus Kristus. Salam damai dari Fakta Israel.
Thank you.